Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga, kelas 2 SD Muhammadiyah. Saya akan menceritakan tentang wafel dan akan membuat wafel. Wafel berasal dari Eropa. Kata wafel berasal dari bahasa Prancis. Wafre artinya sarang lebah. Kita buat sekarang. Bahan-bahannya, baking powder, dangkal, tepung, putih telur yang sudah dikocok, gula, margarin yang dilelehkan, kuning telur, garam, susu Denko yang bisa yang putih atau yang coklat. Membuat pertama, masukkan baking powder. Dua, masukkan gula. Susu sedikit demi sedikit. Masukkan kuning telur. Garam. Masukkan margarin. Masukkan putih telur. Masukkan adonan ke dalam. Beberapa saat cetak dibalik. Keluarkan adonannya. Tuangkan topping kesukaan. Satu porsi waffle mengandung 581 kilokalori. Juga mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Selamat menikmati.